Putri hadir kembali dalam program yang selalu memberikan canda dan tawa karena kita berjumpa dalam WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Baiklah nih, walaupun saya tahu kalian semua sudah tidak sabar untuk bertemu dengan seorang motivator yang selalu bisa memberikan kalian pencerahan, kecerdasan dan kebahagiaan tentunya. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Cak Lanto. Sekarang kita langsung bahas. Disapa dulu, ini penontonnya udah datang jauh-jauh langsung ngebahas. Buru-buru kayak ngejar setoran kok. Sapa-sapa dulu dong. Baik, apa kabar semuanya? Baik, itu kan enak, baik. Nah, santai gini, Pak. Tidak terasa sudah beberapa saat kita tidak bertemu. Enak-enak ini. Alkisah. Mau cerita apa, Bapak? Ada Alkisah ya hari ini? Kan acara menjelang Maghrib, Pak. Itu beda yang Bapak bawain sendiri kan. Katanya biar step by step. Nanti kalau saya step gimana? Itu step sakit. Tapi memangnya hari ini kita mau membahas tentang apa sih, Cak? Kita tanya aja. Ke penontonnya? Apa yang gini bahas? Kalau saya sih bahas empati, terserah mereka mau apa. Ya Bapak sudah nyiapin apa? Empati. Empati? Yes. Ya udah itu aja, Pak. Empati. Ini hal yang penting. Ini apa definisinya agak susah karena ini menurut ilmu psikologis. Yeah. Empati adalah keadaan mental. Anda tahu mental? Mental? Itu tong. Itu mental. Mental. Itu mental beda. Ini keadaan mental yang membuat seseorang mengidentifikasikan perasaannya atau dirinya ke dalam perasaan atau yang dirasakan orang lain. Singkatnya gini, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Atau misalnya teman Anda. Contoh, teman makan bakso. Anda ikut merasakan. Walaupun cuma sesendok, dua sendok. Jangan semangkok. Pak, perasaan bukan itu empati itu celamitan, Pak. Empati itu kan kita ikut, sederhananya kita ikut merasakan perasaan orang lain. Itu ciri-cirinya sebenarnya seperti apa sih? Ikut merasakan emosi orang lain. Paham? Jadi kalau ada ikut merasakan emosi orang lain. Kalau Anda punya teman emosi, saking emosinya nendang-nendang bubuk, terus Anda ketendang, duk, ikut merasakan emosi. Itu kayaknya bukan begitu deh, Pak. Jadi bukan yang ikut merasakan misalnya orang lagi sedih, emosi orang dia lain. Ikut sedih, bukan, Cak. Jadi emosi ya, enggak semena-mena orang sedih, ikut sedih. Enggak harus seperti itu juga. Justru kalau ada orang sedih, Anda hibur. Supaya sedihnya hilang. Ganti Anda yang sedih. Loh, bisa aja dong, Cak. Ya? Karena dia jadi sedih. Ikut merasakan emosi orang lain. Emosi orang lain. Orang yang empati itu adalah orang pendengar yang baik. Jadi kalau Anda punya teman yang suka mendengarkan radio, itu pasti punya sifat empati. Karena dia pendengar yang baik. Belum tentu dong, Pak. Listener. Good listener. Pak, berarti kalau misalnya ada tetangga lagi ngomongin rahasia, kita nguping gitu, kita pendengar, kita empati, Pak. Nah, bedakan pendengar dan penguping. Paham? Kalau itu katanya itu bahasa apa, Pak? Apa itu, Pak, penguping? Ini istilah baru. Penguping? Baru nunggu. Penguping dari mana? Pendengar itu adalah orang yang mendengarkan sesuatu yang memang didengarkan. Pantas kita dengar. Kalau penguping? Seperti siaran radio. Nah. Pengumuman-pengumuman di musola, itu pantas kita dengarkan memang. Tapi ketika Anda mencuri-curi dengar, itu namanya penguping. Pendengar. Ini ilmu baru ya. Tapi ini, Cak, terus caranya biar kita mengembangkan sifat empati itu gimana, Cak? Mengembangkan sifat empati bisa terjadi dengan mengempiskan ego. Orang yang egonya kecil, maka empatinya akan besar. Dan itu bisa dilatih dengan cara bekerja sama dan ikut sharing bersama orang. Kalau dalam permainan seperti yang kita biasa lakukan. Ya, saya tahu, Cak. Peta umpet. Peta umpet, kita nggak pernah main peta umpet, Cak. TTS lah. TTS, karena sekarang waktunya kita bermain jalan TTS. Segi-segi.
kamu yang cantik-cantik. Tinggi, putih, rambutnya panjang. Yang ini gak kalah. Tinggi, rambutnya panjang, wish, bisa nyanyi lagi. Waduh, idaman. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Firza. Selama ini jomblo, nunggu Firza. Kenapa sih emangnya bisa kalau sebelah lu kan terlalu kecil gitu? Ya kan takut ya? Takut lu keinjek juga. Takut keinjek beneran loh. Kasih tangan lu dong buat Firza. Nah, kita mau kasih tahu juga nih Ca buat para penonton yang ada di rumah. Kita juga punya kuis untuk mereka, untuk hadiah Rp500.000. Iya. Jawabannya ada 8 kota. Hmm? Huruf keempat adalah A. A. 8 kota huruf keempat A. Pertanyaannya, Karim Benzema adalah pemain bola berasal dari ... Ya, kirim betul. Jawaban Anda ke @wib_net dengan hashtag WIB_empati. Nanti hadiahnya akan kita berikan di akhir acara. Oke. Okay. Nah, kita kembali ke peserta di studio. Dan tim yang bisa menang akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Betul sekali. Hadiahnya ini tidak pernah ada di kuis yang lain. Benar sekali. Seperti apa hadiahnya? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah tambang minyak yang dipersembahkan oleh obat batuk oles, Tukles. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silakan bawa pulang. Ya, kita lihat, ini dia, Pak, ini TTS kita. Cepat mendatar. Tim pertama yang kita beri kesempatan, siapa, ayo. Saya menentukan dong siapa yang pertama bermain. Anda aja deh dulu. Empat. Nomor berapa? Nomor 3. Allahu Akbar. Kan gitu kan? Ada yang bikin lebih stres ya? Ini mohon maaf, saya ini sebenarnya tidak boleh ikut campur, tapi ini keterlaluan. Firza, usahakan menjawab yang sudah ada huruf bantunya. Oh, iya oke. Ini yang sudah ada huruf bantunya kan ini? Iya. Ini yang belum ada. Iya. Udah jelas ya? Anda bebas pilih manapun, tapi sebebas-bebasnya orang yang mikir. Saya pilih nomor 5. 5 apa? 5 menurun. Menurun. Untuk bisa menonton konser, biasanya perlu tiket. Tiket. Kita kunci. Aduh. Untuk bisa menonton konser, biasanya perlu tiket. Apakah itu jawaban yang benar? Bukan. Salah. Oke, gini ya. Jelaskan dulu, meskipun punya tiket, tapi kamu tetap tidak bisa nonton konser kalau? Jauh. Makanya, jadi jawabannya butuh dekat. Oh, yang ada di Singapura, di Hong Kong, Taiwan, dia datang-datang aja tuh, walaupun jauh. Ya, harus dekat. Tapi kan harus dekat. Gak bisa kalau yang VIP malah jauh dibandingkan dengan festival. Tapi kan di satu areal situ, dekat kan. Dekat dong. Kelihatan dan dengar. Ini kan belum tentu benar tuh. Iya. Kita lihat, apakah untuk bisa menonton konser biasanya perlu dekat? Ya. Apakah itu jawabannya? Bukan. Salah. Dekat mana bakterin? Tidak. Oh dekat tuh. Emang bakteri ada konser di Tonton? Tanya Firza nih, pernah nonton konser bakteri gak Firza? Mikir. Tiket salah, dekat salah. Kita buka, untuk bisa menonton konser. Loket. Biasanya perlu pamer. Pak.
Ini mau nonton konser apa mau berjuang? Kalau sama keluarganya. Bapak, emang yang nonton konser itu harus anak-anak kecil, Pak? Nih, mohon maaf. Anak saya kalau mau nonton konser, pamit dulu. Kalau nggak saya kasih izin, nggak nonton. Yang nonton orang tuanya, mau pamit sama siapa? Apa anaknya? Yang nonton siapa? Orang tuanya. Pamit dulu sama yang anaknya. Jaga loket. Pamit sama itu bukan pamit, Pak. Mana ada orang pamit emang jaga loket? Terima kasih. Saya mau nonton dulu yang nggak ada. Ini aja, mana? Nggak boleh. Enggak, jadi ini contoh yang bisa ngambil, bukan tiket tuh duitnya dia. Eh, balikin. Tiketnya jaga loket. Surabaya apa Brebes, Pak ya? Maaf, bukan tiket kereta api ini kan? Nah, kan gak perlu pamit kan? Nah! Apa sih kan kita mau nonton konser? Saya terserah saya. Bapak saya tahu Bapak jaga tiket konser. Saya udah ngomong apa aja. Bapak ini aduh. 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 Mohon maaf. Aduh. Anda paham dan yang dimaksud. Pak. Saya apa ya masanya? Sini siapa? Duh, gue mau nolongin juga bingung. Iya. Beliin dulu, kita beliin dulu. Iya, ngomong. Kita beliin dulu. Gue bengong mau nolongin gimana? Beli tiket konser Firza. Beli tiket konser Firza. Saya mau beli tiket konser Firza. Set, beli. Tiketnya ya. Mana? Tahan. Iya, cepetan dong. Okay. Nah, dari kasihan. Kembalanya. Oh iya. Buat bapak. Oh yang bener nih? Iya. Enggak. Pak, pokok permasalahannya langsung, Pak. Langsung bertele-tele. Lu kembaliannya kasihan. Kan buat parkir kan apa? Kan ada, saya banyak. Oi, kapan pamitnya? Kapan pamitnya? Dia sengaja. Ini kembaliannya. Iya, buat bapak. Kok baik banget, bapak? Emang baik. Emang mau kemana, bapak? Nonton konser. Oh, iya. Yaudah. Lo pamit ya. Pamit. Oh, Jangan pamit. Saya jalan dulu ya, Pak. Pamit. Selanjutnya silakan Pepi dan Ari. Keriting dipilih nomor berapa? Sudah nyambung tuh, satu-satunya tuh, nggak ada lagi. Tiga mendatar. Delapan kota. Selain di kolam, pora-pora. Kita memelihara ikan di... Maaf diulang sekali lagi, Pak, biar nyambungnya enak. Enak, Pak. Baik. Saya ulang, selain di kolam, kita memelihara ikan di... Dalam air. Dalam air, kita kunci. Tambang minyak. Selain di kolam, kita memelihara ikan di dalam air. Apakah itu jawabannya? Dalam air sebenarnya, tapi yang benar itu Cak, di dalam aku, dalam aku gitu, karena aku adalah segalanya buat aku. Nah, itu gimana? Nih, Cak. Jadi dia sejenis empang. Jadi kan, kalau misalnya gini, ini aku dan aku, tanpa adanya aku, tidak ada kamu. Nah, di sini puskesmas di mana ya? Kayaknya teman gue demam nih. Ini zaman batu bukan sih? Ayo kita kasih semangat lagi buat teman-teman kita. Kita berikan 100 poin untuk tim B. Dan sekarang tim A silakan memilih kembali nomor yang sembatan. Akan ayo Firza. Ayo. Dijawab. Ayo Firza. 7 menurun. 7 menurun. Tujuh. Oh, bagus. Ya pendek. 5 kota. Ada selain spidol, kapur maksudnya. Guru atau dosen menulis di papan tulis pakai ini jawabannya tidur. Ya. Kalau guru, kalau misalnya kita semua enggak tidur, kita tidak akan bisa beraktivitas ya. Nah, harus istirahat. Filosofis.
Delay. Kalau sampai benar gak ikut kucing ini lagi saya. Bendung gak tidur, pasti gak akan bisa melakukan. Kita gak punya tenaga. Baca, pertanyaannya di luar. Selain spidol, guru atau dosen menulis di papan tulis pakai tidur. Ya. Nah, Pak tidurnya tuh kemarinnya. Apa itu jawabannya? Kita lihat, tidur. Bukan. Gak apa-apa, itu awal dari kemenangan. Awal dari kehancuran. Tim Pepi dan Ari. Silakan. Mikir. Mikir. Tambang minyak. Baik, kita lihat. Kita selain spidol, guru atau dosen menulis di papan tulis pakai mikir. Apakah itu jawabannya? Kalau gak mikir, nulis-nulis aja gak jelas. Salah. Bukan. Udah. Lu kipir. Kemarin gua tidur. Langsung saja kita buka. Kita buka langsung ya. Ini yang pasti-pasti aja. Selain spidol, udah habis. Selain spidol, guru atau dosen menulis di papan tulis pakai geser. Maksudnya apa? Geser papan tulis apa ini, Pak? Pak, itu nulis kalau tangan satu ya. Nulis kalau tangannya enggak digeser. Leruat, Cak. Itu namanya tidur. Bapak ini kan dengan pertanyaan Bapak tadi, Bapak menggunakan kata selain. Ya. Artinya selain spidol, ada benda yang serupa, yang sama, yang bisa digunakan untuk menulis di papan. Apakah geser bisa digunakan untuk menulis di papan? Kayak bisa selain bedu, di sini hadir siapa? Ari. Tapi Ari, sama-sama manusia sama. Yang bisa mengisi acara kuis ini. Setara. Kalau tiba-tiba selain bedu, tiba-tiba ada misalkan. Meja. Beda. Bisa gak ada yang ngomong ke meja? Tapi mirip sih meja tuh. Apa? Meja bisa gak ada yang ngomong? Kenapa? Bisa. Bisa, cuma gak nyamuk. Bisa, cuma dia gak jawab aja. Itu adalah jawaban untuk sebuah padanan. Yang istilahnya tuh sama. Maksud dan maknanya tuh sama. Bisa digunakan untuk menulis. Gitu loh. Kalau gini. Udah. Masih. Anakku. Ini jawabannya pasti masih bisa dirubah nih. Okay. Karena ini statement yang logika. Bagus. Nah, tuh gimana tuh? Geser kan? Geser. Geser kan? Kita geser nih. Set. Geser. Move ya kan? Move. Kalau kita enggak istirahat. Enggak tidur. Enggak bisa geser. Enggak pamit. Gimana bedu? Udah, pasti kita males dong. Gimana caranya geser? Enggak ada tenaga untuk geser ya? Enggak tenaga untuk geser. Pasti kita ngantuk kan. Tapi mohon maaf, walaupun saya tidurnya kurang, saya ngelempar ada keluar kuat. Kalau aku sih masih tidur, sebenarnya tidur itu jawabannya. Tidur ya? Cuman karena orang tidur geser juga enggak? Geser. Masa tidur? Enggak geser. Ayo. Iya, kita tidur itu kan perlu kadang-kadang gerak juga kan. Wah. Jadi ya udah geser sih. Ya. Geser. Gimana bedu? Aduh. Eh, bang, enggak usah ditanggapi, nanti lama-lama otaknya kita yang geser, sudah. Iya. Silakan Ari dan Pepi. Untuk memenangkan kilang minyak. Oh iya. Tambang minyak. Betul. Kita dua menurun. Dua menurun, Pak. Tambang dua minyak menanti kita. Yes. Kaya. Hewan sejenis kucing raksasa. Kucing raksasa? Ya, kucingnya gede. Oh. Harimau itu kan kadang-kadang disebut kucing raksasa juga. Ya, yang larinya sangat cepat dan tinggalnya di Afrika. Oh, pengennya cita. Biasanya. Oke, ini kalau harimau. Bukan cita harimau, tapi pasti bukan itu. Selatan. Tuh. Afrika Selatan. Afrika Selatan, daripada Pak. Daripada gua jawab harimau. Baik, kita lihat. Tapi siapa tahu benar? Iya. Selatan. Ada kan? Hewan sejenis. Ada. Hewan sejenis kucing raksasa yang larinya sangat cepat dan tinggal di Afrika biasanya selatan. Oh, ada biasanya, Pak? Oh, iya, biasanya. Bapak tadi tidak membaca biasanya, Pak. Dibaca. Tadi hanya sampai di Afrika. Saya baca biasanya enggak tadi? Aduh. Tidak mendukung kalian ini. Hewan sejenis kucing raksasa yang larinya sangat cepat dan tinggal di Afrika. Biasanya? Rimakan. Oh iyanya. Kita lihat. Biasanya rimakan. Kita lihat. Hewan sejenis kucing raksasa yang larinya sangat cepat dan tinggal di Afrika. Kita biasanya rimakan. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu ini. Tepung sama terigu.
Tapi terong. Kalau ada terong gak enak, sumpah. Ada pakai terong, saya lode. Bukan berarti mentang-mentang kotak kapas terus lu pakai itu sendal juga bisa sendal. Ramai pakai sendal enak.